Halo, gue Syahandi, mengucapkan happy anniversary yang pertama untuk Bali Solo Raya, semoga selalu kompak, kreatif, dan terus semangat buat meramaikan dan juga kekelanikan. Selamat ya.
Itu mochinya apa? Itu mochi. Satu aja. Cabuk rambaknya apa? Cabuk rambak itu cabai, lontong dikasih sambal kayak gitu. Oh. Sambal ikan. 5.000-an. Iya. Boleh satu deh. Saya mau cicip. Jadi berapa? 12 ya? 12. Barusan gue beli tanah juga, tanah ya. Ini dari bokas susu cincau. Jadi ada cappuccino cincau, ada macam-macam sih. Cuma yang gue tarik cappuccino cincau sama es moka susu. Kalau cappuccino cincau kan udah biasa. Ini es moka susu cincau. baru tahu aja gitu. Jadi gue coba yang ini. Ini katanya UMKM sih katanya. Jadi kita coba beli. Kebetulan ada yang menarik. Tapi banyak yang belum buka. Yang buka baru beberapa. Mungkin sore ke malam kali ya. Masih siang, masih panas. Terus gue baca ada yang murah. Ada yang gocengan. Yang ada 10.000 tadi. Tahu gitu. Nah, yang mungkin gue tertarik dan murah, ya ini. Gue lupa, gue pernah makan apa belum. Kayaknya sih belum sih. Ini tadi, cabut rambak. Kalau salah namanya cabut rambak. Kalau ada yang salah, mau di komen. Jadi ini lontong, pakai telur kacang, sama ini rambak nih kalau salah namanya. Gitu. Cabut atau cambut, itu cabut sih. Cabut, cabut rambak. Gitu. Di depan sana sudah dari tadi sudah mulai ada lagu-lagu, tapi acara belum mulai, biasa lah ya. Nah, dari itu biasa. Sekarang jam 1 lewat, jam mulai kan setengah 1. Ya mungkin untuk ini dulu, kumpul-kumpul. Oke, kita coba. Ini kamaran gue heboh bener. Padahal gak ada yang kenal sama gue juga. Seger aja deh. Ya seger aja. Minuman manis lah. Gak ada yang spesial. Enak karena manis. Terus ini rambaknya. Ya kan bener deh, rambak ya namanya. Gua awet. Ini rambaknya. Gua kacang. Gua suka kacang. Gua suka kacang, gua suka bahan-bahan dasar kacang. Ayat saya kacang gaduh-gaduh. Ini juga suka ketoprak, jadi yang saya ngapain gue suka. Ini ada pedesnya. Pedes. Iya, kelihatan dari malam-malam ya. Ini cabai. Ada remahan cabainya. Enak. Kalau gua juga harus minum obat.
jadi gak sehat sebenarnya. Akhirnya tiba-tiba aja datang ya. Minus satu sakit gue kena virus gak terkena sakit itu tadi dan emang kesini juga udah jalan. Jangan lupa panggup dengan membawa obat-obatan lengkap. Tas gue isinya obat-obatan semua. Ini naik turun aja nih flu-nya. Baikan, datang lagi, baikan datang lagi. Semoga gue tidak menularkan acara. Gampang enggak? Gak kok, lembut. Terus ya, enak ya. Tuh kacangnya gue suka. Kental. Gak kental lagi. Gak kental banget kan ini. Di acara ini paling yang kenal gue itu paling cuma 2-3 orang. Tapi ternyata dari Jakarta juga ada yang datang dari Depok. Jadi nambah satu orang lagi yang tahu gue. Karena ini sih gue rasa gak tahu gue. Siapa gue? Kayaknya ada ibu gue yang ngeliatin gue. Ngomong gue. Di sini enak sih duduk-duduk. Itu kata dunia sebarang gue itu katanya Bengawan Solo itu Sungai Bengawan Solo. Gue gak tau karena sekarang sih jaring ya. Cuma gak tau kalau malam mungkin bagus, sore atau malam mungkin lampu-lampunya bakal dihidupin jadi bakal keren, bakal bagus mungkin kalau malam. Habis kenceng. Kayaknya gua nunggu acara mulai aja baru mau nyamperin ke sana. Jam 1 lewat. Gua gak ada yang kenalin gue. Tadi gue kan mau kesini, datang kesini, gue bareng nama Mas Chris. Dia di depan gue. Malah gak jauh jarak. Teman-teman kan ke saya ini juga baru pada datang kayaknya. Gue mati dulu makanan ini udah habis tinggal ini sama minum ini singkau hitam nanti kita kesana kalau gak ada rumah aja ya. Oke, ada masih ini lagi dulu mau bentar dulu ketahuan gak ya? Maksudnya ketahuan sih nih, gue yakin dia tahu sih. Gue main HP aja dah. Nah itu dia, dia lagi cari makan juga. Gue cari jajanan, cuman emang yang buka baru dikit, baru beberapa digit belum pada buka, jadi memang pilihannya jadi kurang pilihan gitu. Tidak cilok aja dia. Gue takut dia curiga karena gue megang tripod. Dia kan tahu gue suka ngonten. Balik lagi dia. Anak khusus. Oke, aman. Kayaknya dia udah membeli sesuatu dan balik lagi ke sana. Thank you.
Oh, ternyata di sebelah sana juga ada booth-boothnya. Ada booth-booth jual makanan juga di sebelah sana. Cuman karena kita ngumpet kan gak mungkin kesana ya. Kayaknya acara udah siap dimulai. Udah ada suara-suara. Setelah aja kita kira-kira kesana ya, cari makan. Cari cemilan. Akhirnya acara dimulai. Jam 12:30, 1:24. Ya aku ini dekat sini sebenarnya ada kladi, ada kan suruh raya nih, satu nih yang ketahuan dari kaos. Jadi dia kita belum kenal lah. Kemudian dia mengubah kabin gue. Aman. Kita mau kesana-kesana atau nanti ya. Aduh, pilak aja. Kita coba kesana sekarang. Gue udah coba gembolan sih. Mana? Gembolan, berat. Kelihatan banget turisnya. Turis apa musafir? Lagi deh, kita kesana. Ya, kita kesana. Saya udah nyampe sini kalau nggak full, nggak ngikutin full acaranya. Kita kesana, kita mendekat aja, mendekat dulu. Ya. Kalau ada yang kenalin, ya udah, ya nggak. Ini sih jembolannya sih. Audionya kecil banget suaranya. Cuman sayup-sayup terdengar. Ya, kita mendekat. Jadi ternyata ada perwakilan Jogja datang. Wah, ini sih gawat. Ada perwakilan Jogja datang. Oh, bertambah lagi yang mengenaliku. Yang kenal denganku bertambah lagi. Dan rasanya nggak mungkin sendiri beliau. Oke, kita kesana. Aduh, deg-degan nih. Kita berduduk nih.
Allah ya. Allah mas pelat. Udah mas lihin. Wah itu dia. Banyak yang kenal aku. Mampus. Ya. Ini ada Mbak Ika, ada Mbak Setelah, banyak yang datang ternyata. Ini keren kalau sudah. Banyak yang kosong. Mendekati panggung, kita lihat suasana. Tidak akan berangkat lagi. Segera kita akan mulai acara ini. Kita akan mendata dua kita juga untuk sahabat kami yang sekarang sedang kurang sehat. Jadi kami juga ada tim yang sekarang juga terlalu tidak berlatih malam sekarang. Ini kita mau jualnya Mas Aku Sudirman, salah satu vokalis andalan Klanet Jagusi, sekarang sedang memulihkan kontennya, kontennya semuanya untuk kesembuhan dan kemuliaan di Yalo, sehingga nanti impact yang lebih besar lagi beliau bisa hasil nyata itu. Oke, monggo selamat menikmati, selamat menikmati acara first anniversary of Klanetnya. Yang kedua tentunya
untuk para pengunjung yang belum tahu tentang kepanjangan Sunan Jogokali, silakan membaca yang ada di payung itu. Jadi itu sebenarnya menggambarkan kisah kehidupan sama dengan manusia biasa, kisah kehidupan warga masyarakat yang tertindas. Nah, sehingga bahasa Jawanya senaja nuruti nandang atine nelongso, artinya biarpun hidupnya menderita lahir batin, syukurnya itu kepanjangannya rezeki orang kuliah. Orang kuliah artinya tidak mudah dipengaruhi dan tidak pernah khawatir. Nah, kalinya nanti linambaran iman artinya berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Itulah arti dari sebuah kata-kata yang kita susun menjadi tulisan Sunan Jogokali dirinya itu. Jadi jangan diartikan kok diulak walik ya. Nah, kebetulan saja disingkat bunyinya Sunan Jogokali. Namun artinya yang lebih panjang adalah saya dan teman-teman ini ingin mencoba untuk merawat Sungai Bengawan Solo yang riwayatnya dulu itu adalah sangat-sangat bermanfaat bagi masyarakat. Namun sekarang ini dengan adanya dibangun waduk, pencemaran lingkungan dan sebagainya, ini akan menjadi permasalahan yang ada di lingkungan-lingkungan yang ada di masyarakat dan di daerah tempat kita. Pelanggaran baru ya sama baik gue kira iya tadi gue kira cuma keluar doang gue ngeliat dia mereka pelanggaran apa acara nyampe dari tadi tapi baru jam enggak udah mulai ini nongkrong sama tadi itu kan jam 3 ya. Oh, di sana. Dapatnya apa? Dari tadi. Tuh, kan nongkrong.